karena di minggu siang yang ceria ini Kak Berry dapat menjumpai adik-adik lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Ya deh, kalau gitu sekarang kita duduk dulu yuk. Duduk yang rapi ya. Aduh, wow, mau main boneka Kak Mahindra. Suka boneka ya? Duduknya yang benar. Nah, ya udah. Nah, ini. Ya, kamu yang ini. Gak mau. Iya, nanti ya. Iya, nanti. Yang manusia. Nanti Kak Berry cariin ya. Tunggu ya. Iya deh. Nah, adik-adik yang di rumah ini teman-teman kalian yang ada di Perpustakaan Umum Kota Malang gitu. Yeah. Nah, sebelumnya kita kenalan aja dulu ya, Kak Mahindra ya. Biasa. Bu Guru, boleh minta tolong dibantu ya Bu Guru ya. Ini murid-muridnya diperkenalkan satu-satu ya namanya. Tadi mic-nya sebelah mana ya, Kak Mahindra? Mic-nya. Oh, di sana. Oh, di sebelah Ibu Kawan. Guru. Iya. Iya. Nah, kasih Bu Guru dulu sayang. Oi. Oi, kenceng namanya ya. Dela. Oi. Siapa? Semangat. Intan. 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 Tania. Tania, ini siapa? Akbar. Akbar. Ini yang sebelahnya Kak Berry ini siapa ya namanya ya? Sini saya. Ini namanya siapa? Kenalan. Siapa? Jihan. Jihan. Oh, Jihan. Jihan. Iya nah. Namanya siapa? Kak Berry. Ini namanya siapa? Ferdi. Kak Ferdi. Ini namanya siapa? Gak perlu. Kak Mahindra. Iya. Nah, adik-adik kali ini yang mendongeng adalah Kakak Ferdi. Hari ini Kak Ferdi mau cerita tentang apa sih? Layang-layang. Wah, layang-layang. Ayo adik-adik yang di rumah sama adik-adik yang di sini, ada yang tahu layang-layang enggak? Enggak tahu. Hah? Tau. Layang-layang yang suka dimainin di atas itu loh. Pernah enggak mainin layang-layang? Pernah. Oh, pernah. Itu pernah. Itu enggak tahu. Nah, ya udah deh. Kalau gitu udah pada pengen dengerin cerita dari Kakak Ferdi kan? Udah pingin ya, udah penasaran ya, adik-adik yang di rumah juga ya. Kalau gitu sekarang Kak Mahindra, Kak Berry dorong dulu balik ke asalnya, dadah. Nah sekarang Kakak Ferdi udah siap ya? Siap. Nah sekarang dongeng dulu ya. Nah, halo adik-adik. Halo. Kenalkan, nama kakak Ferdian Chandra Maulana. Nah, kali ini kakak akan mendongeng tentang layang-layang. Nah, apa itu layang-layang? Mau tahu? Mau. Makanya dengerin cerita kakak. Di suatu lapangan yang sangat luas. Ya, seperti lapangan Stadion Gajayana gitulah ya kak ya. Ya, menyerupai ya. Iya. Ada seekor kelinci yang bernama Kiki. Kelinci itu sangat sibuk sekali. Tapi sibuk kenapa ya? Dia mencari bahan. Ada bambu, ada lem, ada kertas, dan ada gunting. Bahan-bahan itu mau dijadikan apa ya oleh si Kiki? Saking lamanya dia membuat, ada dua sahabatnya yang datang. Yang satu landak dan yang kedua si siput. Mereka berdua mendatangi dan bertanya, "Hei, kamu kenapa? Kamu sudah ngapain sih? Kok sibuk sekali kelihatannya?" "Yah, gak tahu nih. Masa temannya datang tidak disapa?" Si Kiki tidak menjawab satu kata pun. Hanya membuat apa ya? Dia lama membuatnya. Lalu si Kiki berteriak, "Huni! Huni! Ini mainanku! Mainanku layang-layang!" "Oh, layang-layang," kata si landak. "Ah,
Masa itu layang-layang? Coba terbangkan. Siput. Oh, kamu tidak percaya. Saya coba ya. Dia berlari mencari angin. Tidak bisa terbang. Dicoba lagi. Nggak bisa lagi adik-adik. Sulit ya memangnya menerbangkan layangan. Dicoba lagi. Hop. Dan akhirnya adik-adik, layang-layang itu bisa terbang sangat tinggi. Akhirnya si Kiki bingung sendiri. Nah, ini siput. Kamu tahu kan? Ini bisa terbang. Ini memang betul layang-layang. Kata si Kiki sambil melihat layang-layang itu. Tapi dia sepertinya sangat sibuk sekali karena mengikuti gerak si layang-layang. Kalau layang-layang itu ke kiri, dia ikut ke kiri. Hop. Kalau dia ke kanan, layang-layang itu diikuti oleh si Kiki. Hop. Ke kanan juga. Tapi kalau layang-layang itu berputar, masa harus diikuti? Akhirnya lama dia menerbangkan layang-layang itu. Ada angin kencang datang adik-adik. Hus. Suara angin gimana sih? Hus. Gitu. Tapi anehnya, layang-layang itu bisa terbang sangat tinggi dan membawa si Kiki. Kiki ikut terbang. Si tupai. Si siput. Si siput itu mencoba menyelamatkannya. Hei, tenang. Aku akan menolongmu. Hop. Ditangkap si kakinya itu. Tapi dia juga ikut terbang. Landak berusaha menolong mereka. Woi, tenanglah. Aku yang akan menolong kalian semua. Loncat dan mengenai kaki si siput. Tapi tidak bisa adik-adik. Malah ketiga-tiganya itu ikut terbang ke angkasa. Bukan asik. Hus. Terus berputar-putar di angkasa. Sampai lama sekali. Kasian sekali ya. Akhirnya dia tiba. Di bawahnya itu ternyata ada danau yang sangat luas. Mereka semakin takut dan kebingungan. Aduh, ini semua salah kamu Kiki. Gimana ini? Kok salah aku? Kalian aja. Masa mau menolongku? Sudah. Jangan bertengkar. Kita ini kan sudah di atas. Jadi tidak boleh bertengkar. Kalau kita bertengkar, kita bisa jatuh. Oh, iya betul. Soalnya aku tidak bisa berenang. Nanti kalau aku berenang, gimana aku? Nah, makanya jangan bertengkar. Iya sih, aku juga gak bisa berenang. Sudah, diam. Kita harus berpegangan dengan erat. Kalau tidak, kita bisa jatuh. Wus, angin semakin kencang. Sampai membentuk badai. Apa itu badai adik-adik? Bukan petir. Beda lagi itu. Kalau badai, badai itu adalah angin yang sangat kencang. Akhirnya mereka berjalan. Tapi adik-adik, di bawahnya itu bukan danau lagi. Mereka sangat senang sekali. Yeay! Hore! Kita tidak bisa ke danau lagi. Soalnya kita di bawah kita bukan danau.
Oh, ya, kamu betul. Nah, mau tahu nggak adik-adik? Di bawahnya itu kalau bukan danau apa? Tapi ya? Kakak sebenarnya mau ngelanjutin. Tapi Kak Berry dulu ya yang berbicara. Oke deh kalau gitu, berarti sini Kak Ferdi. Iya tuh tadi ceritanya dari Kakak Ferdi, tepuk tangan dulu dong. Ya, tadi tuh ada berapa yang ikut layang-layang terbang? Ada 3 ya? Iya. Ada 3 ya tadi ya, wah nanti gimana ya kelanjutan 3 itu tadi bisa turun gak ya Kak Ferdi? Ya nanti, ya, aja, nanti deh. Aja deh. Ya udah deh kalau gitu sekarang kita istirahat dulu ya. Adik-adik yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap saksikan apa adik-adik? Strawberry! Ya balik lagi tetap dalam acara apa adik-adik? Strawberry! Ya, nah pasti adik-adik yang di rumah udah pada penasaran nih ya sama adik-adik yang di sini lanjutan cerita dari Kakak Ferdi. Tapi ditahan dulu Kak. Soalnya di sini nih adik-adiknya ini, adik-adik yang lucu-lucu ini ada yang mau nyanyi. Wah, nyanyi ya? Iya, mau nyanyi ya Bu Guru ya? Iya. Nah, Kakak Mahendra udah siap ngiringin ya. Siap. Judulnya apa sih Bu Guru yang ini? Oh, nama-nama binatang. Ya udah deh, sekarang adik-adiknya berdiri. Nyanyinya yang bagus sambil senyum ya. Kalian belajar nama-nama binatang dan bahasa Inggrisnya. Ya udah deh, adik-adik. Halo, adik-adik yang di sini. Sekarang mau dengerin lagi enggak lanjutan cerita dari Kakak Ferdinya layang-layang tadi tuh loh? Mau ya? Adik-adik yang di rumah juga pasti mau dengerin lagi ya lanjutan cerita dari Kakak Ferdi. Ya. Nah, Kakak Ferdi sekarang kembali ke situ bercerita lagi. Nah, Kakak Mendra iringin ya. Siap. Nah, lu adik-adik, sudah siap gak dengerin lanjutan cerita dari kakak? Siap. Nah, tadi kan sudah sampai si 3 sahabat itu tidak... Tidak, itu tadi 3 sahabatnya itu di bawahnya itu bukan danau lagi. Oh berarti iya. Tapi... Kak Berry pinter ya. Di bawahnya itu padang rumput yang sangat luas dan sangat indah. Rumputnya itu hijau sekali. Tapi adik-adik, sebenarnya di dalam padang rumput itu ada yang berulang tahun. Siapa yang berulang tahun? Siapa ya? Bebek. Bebek merayakan ulang tahun yang sangat megah. Mengundang banyak bebek. Ada yang minum, ada yang makan es, ada yang makan kue, ada yang ngobrol. Pokoknya macem-macem deh. Tapi itu tidak berjalan lama. Hanya sebentar, karena ulang tahun itu dihancurkan oleh 3 sahabat itu. Kenapa kok bisa hancur?
karena si Kueter yang sangat besar dan sangat indah hancur. Karena tiga sahabat itu jatuh di Kueter si bebek. Bruak! Oh, hahaha! Kiki malah tertawa-tawa. Sementara Landak dan si Siput sangat bengong dan melihat si Kiki dengan heran. Oh, kok bisa dia tertawa? Padahal si bebek-bebek ini sudah marah dengan kita. Ya Landak, aku juga kebingungan. Kok bisa dia hanya tersenyum-senyum gitu? Dasar aneh. Hei Kiki. Aduh, sudahlah. Jangan-jangan aku ini jatuh di Kueter. Aku sangat suka sekali dengan Kueter. Malah Kueter itu dimakan oleh si Kiki adik-adik. Wah. Akhirnya bebek-bebek itu semakin marah. Lama adik-adik, kedua sahabatnya itu, duh kakak jadi ikut tertawa nih. Kedua sahabatnya itu ikut tertawa. Si Landak dan siapa tadi? Siput. Nah, si Siput ikut tertawa. Hahaha, kamu lucu. Kamu tertawanya lucu sekali. Membuat aku juga ikut tertawa. Hahaha, Kiki. Ya, benar. Kamu lucu sekali. Aduh. Tiga itu malah tertawa terbahak-bahak. Malah tidak dilihat si bebek-bebek itu yang sedang marah sekali. Karena dia sangat sedih dan marah. Sudah membuat kue tar yang sangat megah dan sangat lezat. Malah dihancurkan oleh mereka semua. Dan mereka juga sudah memakai baju-baju bagus. Tapi baju-baju itu terkena cipratan dari kue tar tersebut dan jadinya kotor. Ketika itu malah tertawa terus. Dan akhirnya adik-adik, bebek-bebek itu ikut tertawa. Terima kasih. Kamu sudah membuat ulang tahunku ini menjadi berbahagia. Kenapa kok bisa bebek ikut tertawa? Karena dia senang melihat tiga itu tertawa. Akhirnya tiga sahabat itu diseret oleh si bebek. Kwek. Hei, kamu mau gak datang ke pestaku selanjutnya? Soalnya kamu sangat lucu. Kata si bebek. Oh, ya, aku mau sekali. Ya, aku juga. Aku suka kue tar. Wah, pikiran kamu itu hanya kue tar saja. Udah, sudah. Kueng. Tidak apa-apa. Pokoknya kalian mau ya datang ke pestaku selanjutnya. Akhirnya, adik-adik, yang tiga sahabat itu menjadi empat sahabat. Ada si Landak, si Siput, si Kiki, dan si Bebek. Jadi sahabat bersama. Dan akhirnya tiga sahabat itu mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, mengucapkannya dengan satu lagu adik-adik. Gimana kalau kita nyanyi sama-sama lagu selamat ulang tahun itu? Oke? Oke. Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat ulang tahun. Kita punya mainan,
harus bertanya dulu kepada orang tua, apakah itu aman atau tidak. Nah, sekian ya. Dadah. Dadah. Ya, wah, bagus ya ceritanya ya. Nah, sekarang ini nih, siapa yang mau baca puisi? Oh, semuanya ya. Ayo, siapa namanya? Oi Akbar ya. Sama aja semua yang cantik-cantik. Ayo, Intan, siapa tadi? Ya, ayo berdiri. Oh iya, Tania, ayo berdiri. Siapa? Lia. Iya, iya, ayo. Nah. Sekolah di antar dekat rumah, di antar ibu ke sekolah, lalu ibu pulang ke rumah. Ibu guruku baik sekali, aku dididik setulus hati. Ya, bagus, bagus ya. Itu tadi puisi. Nah, kalau nggak salah masih ada satu lagu lagi ya Bu Guru ya. Lagu apa Kak? Lagunya lagu apa ya? Tentang rumah. Tentang rumah. Wah, kalau gitu nyanyi lagi ya sekarang yang tentang rumah. Iya, itu rumahku. Ayo, Kakak Mahindra, siap ya? Ayo. Tadi yang ngajarin puisinya siapa? Bu Guru. Yang nyanyi. Yang nyanyi? Anak-anak. Anak-anak belajar sendiri ya? Bukan Bu Guru yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Bu Guru. Berapa hari sih latihannya? 3 hari? Wah, pinter-pinter ya, iya, Bu Guru ya. Cuma 3 hari ya? Cuma 3 hari. Waduh, 6 waktunya. Hari, 6 hari. Iya deh, berapa hari deh. Tapi yang jelas adik-adiknya pinter-pinter ya. Pinter-pinter semua. Nah, wah, waktunya udah habis nih. Bu Guru, terima kasih ya. Karena hari ini sudah mau bawa teman-teman ke sini, ke Strawberry. Besok kalau Kak Berry undang lagi, main lagi ya. Iya. Aku Kak diundang ya? Oh, Kak Ferdi juga dong pastinya. Iya. Nanti kalau adik-adik datang gak ada Kak Ferdi gimana? Tapi kalau Kak Ferdi datang harus bawa cerita yang lebih menarik. Oke. Okay. Okay. Nah, Kakak Mahindra terima kasih. Sama-sama Kak Ferdi. Karena selalu setia mendampingin acara Strawberry. Nah, adik-adik sekarang kita berdiri lagi yuk, nyanyi lagu Strawberry lagi ya. Nah, adik-adik, waktu Kak Berry nemanin kalian udah habis nih. Tapi jangan sedih ya, minggu depan kita ketemu lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry!